Hai Mama, masih bersama saya Mama Maria di Dapur Mama. Di menu kedua saya akan membuat makanan sehat lainnya yakni sup praktis asam pedas. Tak usah menunggu lama-lama, mari kita membuatnya. Baiklah Mama di rumah, untuk menu kedua kita akan menggunakan bahan-bahan wortel, daun bawang dan kemangi, kacang merah kaleng, bawang putih, bawang bombay, saus tomat, kemudian sup asam pedas, kemudian oregano kering, kemudian pasta. Untuk pasta, Mama di rumah bisa menggunakan pasta yang sesuai dengan selera keluarga ya. Kemudian air. Oke Mama, sekarang kita akan mulai memasak. Pertama kita akan memotong bawang bombay. Kita potong bawang bombaynya dengan ukuran dadu. Kemudian kita pindahkan. Kemudian kita cincang bawang putih. Putihnya kita haluskan. Kemudian kita potong wortel sebesar dadu. Ini tadi wortelnya sudah dikupas dan dicuci bersih ya Mama sebelumnya. Baiklah Mama di rumah, ini pastanya sudah mulai matang. Kita angkat. Nanti kita sisihkan sepertiga air pasta ini untuk memasak sup asam pedas. Kalau keluarga makanan favorit, paling yang paling mudah ya sup ya, karena kan sayuran dimasukin jadi satu ya udah itu pasti habis. Makanan enak dan sehat, karena ya pertama kan kalau enak itu pasti di lidah ya, orang selera pasti habis. Terus sehat itu kan udah pasti ya, karena kan sekarang kita juga butuh makanan sehat buat imun tubuh, jadi dua-duanya harus dapat gitu. Oke Mama, sekarang kita mulai memasak. Kita masukkan minyak VCO-nya. Kemudian bawang bombay. Bawang putih cincang tadi.
oregano keringnya. Kemudian kita aduk. Kita aduk hingga wangi dan terlihat coklat. Kemudian kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan wortel yang tadi kita sudah potong hingga masak atau melunak. Di sini kita menggunakan 6 buah wortel ya Mama di rumah. Baiklah Mama, wortelnya sudah melunak. Sekarang kita masukkan kacang merahnya. Mama bisa menggunakan kacang merah yang dibeli di pasar atau menggunakan kacang merah dalam kemasan seperti yang saya gunakan. Kalau makanan yang digemari dari Cari itu ya pertama yang enaknya ya pasti. Yang kedua, ya tadi itu praktis dan gampang dibuatnya dan nggak butuh waktu lama. Jadi paling ya masak sebentar, karena kita lapar kan pasti, apalagi masak sendiri. Kalau udah lapar pasti buru-burunya mau cepet kan, ya itu. Jadi yang enak dan cepat masaknya. Nah sekarang Mama kita tambahkan sup praktis asam pedas. Di sini kita menggunakan sebanyak 4 bungkus sup praktis asam pedas. Kita aduk dulu sampai merata. Untuk kekentalannya, Mama bisa menyesuaikan sesuai dengan selera Mama dan keluarga di rumah. Nah, untuk Mama yang bekerja, sup ini sangat praktis hingga tidak memakan waktu banyak untuk memasak, terutama untuk anak-anak di rumah ya. Setelah ini kita masukkan pastanya. Untuk pasta, Mama bisa menggunakan spiral seperti ini atau yang berbentuk cangkang, sesuai dengan selera saja di rumah. Jangan takut buat masak dan coba menu variasi masakan di rumah ya untuk keluarga. Karena sekarang kan udah banyak menu pilihan yang praktis dan pasti bergizi. Jadi sehat untuk keluarga juga dan anak-anak. Seperti menu masakan yang saya buat hari ini. Oke, kita bisa menambahkan 2 sendok teh saus tomat untuk menambahkan rasa. Nah, jika selera pedas atau manis, Mama di rumah bisa menambahkan yang lain. Kemudian kita bisa menambahkan kaldu jamur asli. Baiklah Mama, sup asam pedasnya sudah matang. Kita bisa menambahkan daun kemangi sesuai dengan selera. Baiklah Mama, sup asam pedasnya sudah selesai kita masak. Mari kita sajikan.
sini kita bisa menambahkan taburan keju sesuai selera. Ini dia sup praktis asam pedas bercita rasa sup yang lezat. Mama di rumah juga bisa menambahkan bubuk cabai untuk selera. Dapat dijadikan alternatif menu pilihan mama dan keluarga di rumah. Selamat mencoba! Kedua menu sudah Mama Maria bagikan di episode kali ini. Ada sup krim jagung dan sup praktis asam pedas. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru Dapur Mama, Mama bisa melihat di Instagram @dapurmama_dai_tv atau di YouTube Dapur Mama Dai TV. Ingat ya, Dapur Mama Dai TV. Saya Mama Maria, sampai jumpa.